ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا في سوره الاحزاب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعذني الله واياكم منها Akhwani wa jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dan tidak bosan untuk disampaikan nasihat takwa untuk menjadi bekal terbaik kita. Karena pada hakikatnya semenjak kita dikeluarkan dari rahim ibu kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kita menempuh perjalanan. Yang di perjalanan tersebut harus kita berbekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tazawwadu fa inna khaira az taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengkisahkan satu kejadian yang terjadi pada umat sebelum kita. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar Ibnu khattab radhiyallahu taala anhumah beliau menyebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ada tiga orang yang menempuh satu perjalanan perjalanan tersebut mengharuskan mereka untuk bermalam di satu gua masuk tiga orang ini ke dalam gua ketika mereka di dalam gua tersebut Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan ada batu yang jatuh besar menutupi mulut gua tersebut sehingga mereka nggak bisa keluar dari gua itu. Salah seorang di antara mereka mengatakan, kita nggak bakal selamat, nggak bakal bisa keluar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing doa dengan amalan saleh mereka masing-masing. Orang yang pertama bilang, ya Allah, engkau mengetahui aku punya dua orang tua yang sudah tua. Kabirani Shaykhan, Laki-laki ini ternyata tidak pernah memerah susu kecuali pertama kali diberikan ke kedua orang tuanya. Anaknya, keluarganya minum setelah orang tuanya minum. Suatu hari, seperti biasa dia perah susu ternaknya, dia datang ke rumah, ketemu sama orang tuanya, orang tuanya udah ketiduran. Ditunggu orang tuanya, dipegang susunya, dia tunggu orang tuanya sampai bangun. Enggak dibangunin orang tuanya. Dia takut mengganggu istirahat orang tuanya. Dalam hadis yang disebutkan wal aulat anak-anaknya merengek di kakinya minta susu tersebut, enggak dikasih. Ditunggu satu malam sampai orang tuanya bangun. Di hadis disebutkan bangunnya fajar. Bangun orang tuanya diberikan susu ini diminum sama orang tuanya. Kata orang ini, "Ya Allah, jika apa yang aku lakukan itu ikhlas untukmu ya Allah, Keluarkan kami, selamatkan kami dari gua ini, dan subhanallah, dengan kekuasaan Allah, Allah gerakan batu besar tersebut. Tapi mereka masih belum bisa keluar. Pria kedua, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, dulu aku punya sepupu yang aku cintai. Aku punya sepupu perempuan yang aku cintai." Perempuan ini pernah datang ke laki-laki ini untuk meminta beberapa hajatnya. Sama laki-lakinya dibilang kalau mau hajatnya boleh dengan syarat, hayo kita berzina. Perempuan ini menolak dan pergi. Kemudian datang masa-masa sulit ke perempuan ini sama keluarganya. Datang untuk kedua kalinya ke sepupunya, meminta hajatnya karena keadaan makin sulit. Kembali si laki-laki tadi bilang apa? Aku berikan dengan syarat berzina. Perempuan yang bertahun-tahun dia dambakan. Akhirnya dengan berat hati si perempuan ini mengiyakan. Walaupun dalam syariat Islam nggak boleh. Dalam keadaan sesulit apapun berzina tidak diperbolehkan. Tapi itulah yang terjadi. Sampai di hadis disebutkan ketika laki ini duduk di atas perempuan tersebut seperti orang yang sudah ingin berzina. Perempuan ini bilang apa? Ittaqillah wa la tafuddal illa Bertakwalah sama Allah, jangan kau pakai cincinnya kecuali dengan hak Begitu dengar nama Allah Bangun laki-laki ini Ditinggalin perempuannya Bukan gak suka, disuka Kejadian itu kejadian yang dia dambakan bertahun-tahun Untuk berzina dengan perempuan yang ia cintai Karena takut sama Allah ditinggalkan Ya Allah Jika apa yang aku lakukan ini ikhlas untukmu Ya Allah Selamatkan kami dari sini Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasa yang menggerakkan batu itu lagi tapi mereka masih belum bisa keluar. Laki ketiga berdoa, "Ya Allah, dulu aku punya beberapa pegawai pekerja. Mereka semua telah mengambil gajinya, semua masing-masing, kecuali satu orang. Belum ngambil gajinya, gajinya sama majikannya dipakai, dikembangkan, dibelikan hewan ternak sampai ternaknya terus berkembang, punya anak banyak." Setelah beberapa tahun kemudian pekerja ini datang kembali untuk mengambil haknya, upahnya yang dia belum ambil waktu itu. Kata majikannya, dilihatkan ke satu lembah yang isinya hewan ternak. Ini hakmu semuanya. Sampai orang ini bilang, "La jangan bercanda. Jangan kau hina aku." Kata majikan ini bukan hinaan. Semua yang di hadapanmu itu milikmu. Aku kembangkan. Ambil yang kau mau, tinggalkan yang kau mau. Diambil semuanya tidak ditinggalkan sedikit pun. Ya Allah, kalau yang aku amalkan itu ikhlas untukmu. Untukmu ya Allah. Keluarkan kami dari sini. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya. Membuka akhirnya pintu guanya. Sampai mereka bisa bisa keluar. Yang satu mulia dengan berul walidain Bakti sama orang tua. Yang kedua dengan menjaga harga dirinya. Takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan perzinahan. Yang ketiga menjaga amanat. Walaupun bertahun-tahun lamanya. Ini amalan-amalan gunung yang bisa diandalkan oleh seorang hamba berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan amalannya. Ini amalan-amalan yang bisa dia banggakan sama seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan buat ana sama antum semuanya, dari ujung sampai ujung. Kalau kita orang keempat, amalan apa yang kita pengen andalkan? Punya apa kita? Kita pengen andalkan sedekah baju bekas kita yang kita sendiri nggak mau pakai baju itu? kita bisa andalkan sholat traweh, sholat malam kita yang kita justru tanya sama teman kita di mana sholat sekarang yang cepat, masjid mana yang cepat, amalan-amalan seperti ini yang bisa kita andalkan, yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan buat kita semuanya dan penting kita untuk beramal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam muslim dari jalan Abu Sa'id al-Khudri ketika menceritakan hakikat dunia kata Rasulullah ad dunya hulwatun khadirah Dunia itu manis dan hijau Enak rasanya, enak dipandang Dan Allah menjadikan kalian berganti-gantian di atasnya Dan Allah akan melihat bagaimana kalian beramal Beramal, harus kita beramal Memperbaiki amalan kita Walaupun surga, kita masuk surga bukan karena amalan kita Rasulullah s.a.w. mengatakan Lan yadukhula jannah ahadukum bi amalih. bakal ada yang masuk surga dengan amalnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, wala anta. Bahkan itu engkau ya Rasulullah, wala ana. Kata Rasulullah, aku pun tidak demikian. Illa an yataghammadani Allah Kecuali karena Allah memberikan aku rahmat, makanya aku bisa masuk surga. Tapi amalan sebab kita masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Masuklah surga dengan amalan yang telah kalian lakukan Asyik Muhammad bin al-Uthaymin Al Menjelaskan Dua dalil ini Yang satu hadis Rasulullah SAW, Yang satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala Seakan-akan bertentangan keduanya Yang satu bilang gak bakal masuk surga dengan amal kita Yang satu bilang Masuk surga lah dengan amalan kalian Kita gak bakal masuk surga Dengan amal kita Jika dilihat dari e waktu iwat itu gantian Artinya harga Amalan kita bukan harga surga Amalan kita bukan harga surga Makanya Bani Israel Ada yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surga Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kata dia Ya Allah masukkan aku karena amalanku ya Allah Aku ulali ibadah selama di dunia Masukkan aku ke surga karena ibadahku Kata Allah hitung amalnya Dihitung amalnya Seluruh amalnya tidak menyamai nikmat melihat Surga nggak bisa kita bayar pakai amalan kita nggak bisa. Kita masuk surga karena rahmat Allah, tapi sebab mendapatkan rahmat Allah adalah amal. Kita perbaiki amalan kita dan amalan ada dua, amalan hati dan amalan badan. Dua-duanya harus benar. Amalan hati harus dilakukan dengan ikhlas. Amalan badan harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Wasallam Berusaha berjihadlah kita untuk memperbaiki amalan kita sehingga kita ketika dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan diwafatkan dalam keadaan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang dikasih taufik untuk bisa beramal dan diterima amal ibadahnya dan dijadikan pemberat amalan kebaikannya di akhirat kelak. Barakallahu fil Qur'anil wa wa bima fihi hakim rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa salam tasliman kathira. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Man qama ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min tambih. Barang siapa yang bangun salat malam di bulan ramadhan. Imam Nawawi mengatakan maksudnya adalah tarawih. Akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. ini ini kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita semuanya. Salat terawih yang insya Allah cuma satu jam. Dalam hadis yang lain, mansalah maal imami yang Barang siapa yang salat Barang imam sampai selesai dituliskan salat satu malam suntuk. Salat satu jam dibalas dengan satu malam suntuk. Kok bisa? Itulah Allah Rob kita. Al Halim, Al Karim, beramal sedikit dibalas banyak itu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semakin diberatkan di 10 hari terakhir bulan Ramadhan ini. Nanti malam malam 21. Allah Subhanahu wa taala melebihkan terus ampunannya, pahalanya di bulan Ramadhan terkhusus di 10 hari terakhir ini. Kalau kita keluar nanti dari bulan Ramadhan Belum mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Wallah Orang itu yang ngaco. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala udah melebihkan kebaikannya di bulan ini Terkhusus di bulan Ramadhan 10 hari terakhir ini Tinggal kita mau beramal atau enggak Mau terus bodoh-bodohan apa enggak Allah subhanahu wa ta'ala ketika memanggil kita Apa kata Allah Lari lah menuju Allah Bukan jalan Bukan jalan Perkaranya tidak lagi menerima lalai-lalayan Enggak Males-malesan enggak Pecut diri kita Beramal Apapun yang kita bisa lakukan Lakukan Jangan terlalu manja sama sholat malam Panjang sedikit Bismillah Ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan berhala pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita nggak tahu bulan Ramadan ini Menjadi bulan Ramadan terakhir kita atau enggak bisa jadi kita diwafatkan. Kalaupun masih hidup bisa jadi tahun depan Ramadan nggak kayak tahun sekarang. Dua Ramadan lalu kita sempat di rumah Ramadannya. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita semuanya. Benar-benar perkaranya ya baghiyar khair, ya baghiyar khair, akbil, wa ya syar Orang yang pengen kebaikan sekarang waktunya yang nggak pengen kebaikan terserah penyesalan yang nanti kita rasakan bisa kita perbaiki sekarang dengan apa dengan memperbaiki amalan kita amalan badan dan amalan hati kita jangan sekali sekali lagi jangan riak jauhkan diri kita dan amalan kita dari riak bayangkan kalau kita jalan di sebelah kita ada layar yang menampakkan keburukan kita ada pengen orang puji kita? Gak bakalan Perbaiki amalan kita Ikhlaskan niat kita Agar baik amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dijadikan pemberat amalan kebaikannya di akhirat kerak Mari kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala Agar memberikan kita taufik Untuk terus beramal saleh. Allahumma salli ala Muhammad وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك. وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس الأعلى ونعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس الأعلى ونعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس الأعلى ونعوذ بك من عذاب جهنم يا الله يا ربنا دوسا كامي banyak يا الله قال engkau tidak mengampuni dosa kami, kami akan menjadi orang-orang yang merugi, Allah. Ya Allah keluarkan kami dari bulan Ramadhan ini Dengan penuh ampunan darimu ya Allah Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah Jadikan kami orang-orang Yang menang dengan surgamu ya Allah Terima amal ibadah kami ya Allah Jadikannya pemberat timbangan Amalan kebaikan kita di akhirat kelak Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina Qurrata a'yun lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه